Pak Tesla dan para pecinta manggis, kita sudah di WS Garden dan sami saya dengan ownernya langsung. Halo Pak Dodo, salam kenal Pak. Salam kenal juga. Ini lama banget gak ketemu, ini udah pernah janjian tapi baru kali ini ketemu ya Pak. Ada aja ya, tanpa sengaja ketemu. Ya. Maksudnya tanpa janjian, tanpa ada ini langsung datang ke sini. Kebetulan Pak Dodo juga di sini ya Pak. Iya. Dan saya juga lagi main ke sini ketemu Pak Dodo. Jadi langsung aja. Saya mohon izin ya Pak Dodo buat TV ya. Boleh, boleh. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, Ragunan ini kan kafling berapa sih tempatnya Pak Dodo ini? Di sini taman kafling 45. 45. Kapling taman anggrek Ragunan ya, teman ya. Ya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan nih teman-teman yang habis main ke Ragunan gitu kan, nonton binatang, sekalian mampir ke sini ya. Ya. Tapi kalau jalan kaki lumayan jauh ya? Ya itu bisa paling belakang, bisa dijemput lah kita pokoknya. Kalau sekiranya berat bisa kita jemput. Ya, tapi jangan lewat Ragunan teman-teman. Jadi patokannya lewat mana ya biar enak ya? Jalan Kebagusan. Jalan Kebagusan ya. Jangan patokan jangan ke Taman Ragunannya ya teman-teman. Kalau dari Ragunan itu kalau kesini jalan kaki, jadi mobil nggak bisa masuk ya. Kecuali kita teman-teman bisa naik motor, bisa lebih cepat. Tapi kalau jalan kaki lumayan loh, jauh banget. Jangan bilangnya deket-deket, enggak, jauh itu jauh banget, capek ya bang. Oke, buat pengiriman sendiri bisa keluar kota nanti ya Pak? Bisa, bisa kita banget, bisa ya. Ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Untuk nomor WhatsApp-nya berapa nih Pak Dodo? 085-7766-810-61. Oke, ntar biasa di deskripsi aja, deskripsi. Ada di video ya. Di belakang kita banyak banget monstera-monsteranya guys. Harganya gimana nih Pak? Untuk harga kita ekonomis ya. Ekonomis ya, ngikutin ya. Kita ngikutin pasar aja. Oke, siap. Tapi untuk ini kesempatan kita bahwa saatnya kita untuk membeli. Kalau dulu kan kita nggak kuat beli. Betul. Ya. Dulu Monstera bisa 100 juta, sekarang bisa cuma beberapa juta bisa. Iya, betul. Apalagi dulu Pak Dodo terkenal banget loh, guys. Saya baru ke kali ini ke sini loh. Sayang banget ya. Apalagi dulu terkenal banget dan dia emang terkenal murahnya, kualitasnya juga bagus gitu ya. Apalagi sekarang ya tambah murah kali ya, Pak. Dibandingkan yang dulu YouTube itu ya. Iya. Lebih murah sekarang pokoknya ya, teman-teman. Ntar langsung aja WhatsApp ke Pak Dodonya ya. Iya. Kita mulai aja ya, Pak Dodo. Oke, boleh. Buat sahabat Esa kita akan melihat berapa harga taman hias di WS Garden bersama dengan Pak Dodo. Kita mulai ya. Ya. Dari yang sebelah mana nih Pak Dodo? Kita mulai dari Skin Dapsus saja. Skin Dapsusan ya. Pasti ekonomis lah. Betul. Kita dari yang ekonomis dulu. Oke, siap. Ini nggak cuma Skin Dapsus ya, banyak banget ada banyak. Monstera. Di sini ada Monstera juga. Terus ada Antriuma nanti ya. Iya. Ada. Oke, banyak lengkap di sini teman-teman. Covering terlengkap kayaknya. Ya. Oke, kita mulai nih Pak Dodo. Dari yang sebelah sini ada apa aja Pak? Oh, kita dari mana? Kasih yang paling murah dulu. Oh, paling murah dulu. Ini Skin Dapsus Min orang bilang. Oke, Skin Dapsus Min. Ya. Berapa ini Pak Dodo? Ini kita kasih harga spesial untuk YouTube Esra. Dari Esra Perusa. Berapa? 40.000 aja. 40.000 aja. Nih. Tuh, silakan teman-teman Min. Ya. 40.000. Nih, tuh 40.000. 40.000 ya. Tapi karakternya bagus ya. 40.000 aja. Bagus. Murah, teman-teman. Ya. Oke. Ini tinggi-tinggi banget ya. Kalau ada yang lanjut. Tinggi. Ada yang tinggi ya. Ya, ini berapa? Kita kasih harga 100.000 aja. 100.000, seribun itu sekarang ya, guys. Murah banget sekarang ya. Ini mau yang ini juga sama. Sama, 100.000 rupiah aja, teman-teman. Oke, siap. Oke. Apalagi nih, Pak? Kita yang Kota CI. Oke, berapa ini? Ini 150. 150. Lumayan bagus ini. Oke, karakternya bagus ya, 150. Kalau yang ini 100.000 nggak apa-apa, oh, ini lebih gede. Oh, nah, ini ada putihnya, lebih bagus. Oke, lebih bagus karakter warnanya yang ini ya, yang 150. Kalau yang biasa sih 100.000 ya. Itu ada gedenya, oh, nanti kalau mau biar simpel aja nanti bisa japri juga. Bisa japri ya. Oke, siap. Itu ada Monlek. Monlek. Skin Dapsus Monlek. Dia itu ada berapa? 1.300 saja. 1.300.000 aja ya. Iya, itu ada yang gede juga. Oh, ini gedenya. Di japri ya. Ini ya. Oh, harganya sama. Ini itu 16 aja. 16 aja, teman-teman. Ini Pak Dodo nih apa sih, Pak? Saya yang lihat pertama kali tuh ini cakep banget. Apa sih ini? Saya juga kurang tahu ini. Orang bilang dari eksotika. Iya, eksotika betul. Ini udah panjang banget ini sebenarnya warnanya... mau dicacah kurang oh, ini. Oh, tapi dia awalnya begini sih. Iya. Dia awalnya begini. Kalau pokoknya dia kalau dicacah, dia warnanya hijau dulu, hijau tapi dulu, kalau semakin lama dia akan kuning. Kuning nih, teman-teman. Tuh. Ini harga berapa kayak segini nih? Ini 1,2 aja. 1, ini cuma 1 aja ini. Cuma ada mau satu potong-potong. Kalau belum sempat ya. Terjual 1,2 udah enggak ada lain nanti.
cuma satu doang ya? Iya, cuma satu aja. Satu ya. Oke, Pak. Ya. Silakan lanjut lagi, ada apa nih? Nanti itu bisa japri-japri pilih oh, aja di sini. Stoknya ya, ini stoknya ya. Banyak banget ya, teman-teman. Ini ada Rubicon. Rubicon. Nah, Rubicon teman-teman Rubicon. Ini kita kasih ekonomi saja. Berapa Rubiconnya? Ini 1,2 aja. 1,2. Udah berapa tahun ini sebenarnya ini berapa panjang? Betul. Tapi yang lebih ekonomis ada enggak sih Pak Rubicon ya? Rubicon ada yang lebih ekonomis? Ada. Nah, ini Rubicon yang lebih ekonomis berapa? 400.000 aja. 400.000 Rubicon ya. Buat subscriber Isra Froza kita tuh, kasih yang murah aja. Ya. 400.000 rupiah aja, teman-teman. Oke, Pak. Ada apa lagi nih? Ini ada apa ini? Apa itu? Parakensis. Oh, parakensis. Kita kasih harga 200.000 aja. Ini udah beranak samping-samping aja. Sudah anak samping ya, udah bercabang ke samping ya, teman-teman. Iya. Pak, ini apa ya? Kayaknya beda deh. Waduh, ini kurang tahu ya. Ini apa ya namanya? Saya cuma satu aja ini namanya. Berapa ini? Ini kita kasih harga 400 aja. 400. Satu-satunya. Ya. Saya juga belum tahu namanya ya, teman-teman. Ini kalau mau ini. Juga aneh nih, atasnya kayak apa ya, guys? Tuh. Namanya apa, Pak? Ini masuknya Truby. Truby ya. Harganya berapa? Kalau Monlek itu kan lebar dia. Truby ini berapa ini? 400 aja. 400.000 setinggi ini, guys. 400.000 aja. Ya. Oke. Next kita ke sini ada apa lagi nih? Oh ya, Pak, ini. Ada min. Apa itu? Ini sama ya? Ini apa? Nah, ya nih. Ini cakep. Ini loh. Min ini. Oh, min. Ini yang namanya min. Ini sebenarnya saya juga ada yang apa itu hologram. Oh, hologram beda ya. Ini min sama hologram beda. Oh, ini berapa? Kalau ini kita kasih harga 200.000 aja. 200.000 rupiah. Ini sama. Terus, ini 200. Kalau min ya? Memang dia nggak stabil, kadang bisa sebelah hijau sebelah putih. Oh gitu. Dia nggak bisa putih terus nggak bisa. Oke, siap. 200.000 rupiah ya. Ini apa nih? Ini Monlek. Oh, Monlek ya. Oke, ini Monlek. Berapa nih kayak gini? Ini kita kasih ini harga tuh, ini 3 daun ini. Berapa? Ini 500 aja. 500.000 aja, teman-teman. Ini ada 3 pohon ini. Ada 3 pohon. Ini 3 pohon ini tumbuhnya 3 ini. Oh, ada 3 dalamnya. Oke. Okay. Dan 600. 600.000 moleknya. Berarti 200.000 ya? Iya, murah banget ya, Pak, sekarang. Tania nih tapi ya, guys. Pokoknya gitu aja. Oke nih, ada tanian lagi. Kita kembali ke Syngonium. Kalau Sekidatus inilah. Oh, iya ini. Siapa? Ya? Corosius apa sih? Apa ya? Sinapsus apa ya, guys? Kalau pokoknya gitu aja. Berapa harganya? Amplisimum bukan, beda kan ya? Ya, amplisimum. Oh, amplisimum. Berapa? Ini yang ini 75 aja. 75 aja ya. Yang gede-gede ini kita 150 aja. 150 kalau yang gede ya. Ya. Oke, kita udah kembali ke Syngonium. Syngoniuman. Okay. Ada apa aja Syngoniumnya? Syngonium kita yang paling murah ini ya. T25. 24 atau 25? 25. 25. Berapa, ini, Pak? Ini 25.000. 25.000 aja T25.000. 25.000. Tuh, 25.000. 25 T25 25.000 ya. Gitu ya. Bisa pas ya, samain aja. Oke, lanjut, Pak. Kita ada Syngonium Red Spot. Red Spot. Ya, Red Spot color. Nih, teman, ntar bisa pilih ya. Beda apa sama sih? Sama. Oh, sama. Berapa nih? Ini 75 aja. 75, cakep ya. 75. Ini 75. Beda ya? Apa sama? Sama. Samain aja lah ya. Ya. Tinggal pilih, pokoknya cepet-cepetan. Ini buat subscriber Isra. Berapa? Kasih 50.000. 50.000. Cuma satu. Cuma yang satu, lain ya. 75. Yang lain 75, yang ini 50. Jadi cepetan aja. Ini ada yang spesial harganya. Ini apa? Apa ini? Pink Salmon. Pink Salmon. Oke, berapa Pink Salmonnya? Pink Salmon kita kasih harga 500.000. 500.000 Pink Salmon. Pak, ini tapi apa kita sih? Kasih yang murca aja ya. Pink Salmon ada? Nih. Oh, ini yang murca. Ini berapa? 50.000 aja. 50.000 ya, teman-teman, di ya. Screenshot 50.000. Ya. Pak, ini apa sih, Pak? Pink Salmon juga. Ih, cakep nih. Kalau ini berapa ya. Nih kayak gini? Itu udah sama 50.000. Oh, 50. Ya. Pokoknya cepet, siapa ya. Cepat dah. 50.000 aja. Ya. Murca itu. Mana bagus banget ya. Oke, lanjut, Pak. Ini ada Syngonium Confetti. Oke, ada Confetti. Ya, kalau ini konfeti ya, ada konfeti dan mil konfeti. Kalau ini konfeti. Berapa konfetinya? Ini 45.000 aja. 45.000 konfetinya. Tapi ada mil konfeti. Ya. Nah, ini beda ya. 45.000. Oh, ini berapa? Wah, ini banyak banget ini. Iya, ada 3 nih. Banyak. 60.000 aja. 60.000 aja. Kayaknya isinya 3 beberapa ini. Iya, isinya 3 ya. Banyak ya. Pokoknya. Ini ada Syngonium apa ini ya? Apa ya? Pink Allusion. Mango Allusion. Bukan. Pink Allusion. Pink Allusion ya. Berapa, Pak? 50.000 aja. 50.000 ya. Pink Allusionnya di 50.000 aja. Ini ada Panda.
Galaxy Pandawa. Panda Galaxy. Panda Galaxy itu. Ini berapa? Panda Galaxy saya punya jenis banyak, ini yang paling bagus. Oh, ini berapa? Ini udah 50.000. 50.000 aja, teman-teman, murah banget. Ya, ini sama ya. Ini berapa? Ini 30.000. Oh, 30.000 dibedain ya. Ya. Oke. Kalau mau yang milk confetti juga ada, nanti lupa naruhnya di mana. Ini di bawah apaan, Pak? Ini sama milk confetti sama confetti. Oke, siap. Ya. Campuran ya. Pilih. Oke, Pak, kita ke sini. Sini dulu apa sana? Sini dulu ya, Hokeri ini. Ini Hokeri, ya, Bapak. Berapa harganya? Ini 25.000-an aja. Oh, 25.000. Murah banget nih. 25.000. 25.000 aja Hokeri. Hokeri Far. Far, ya. Polkadot apa? Polkadot ya. Kurang paham. Oke. Oke, Hokeri aja ya, teman-teman. Takut salah. Ini ada si Domesticum, ini menor-menor banget nih, Pak. Contohin nah. Satu. Wah, ini mah terlalu menor. Hakiki. Harga berapa nih, Pak? Kayak gini, ini Pak. Ini kita cakep. Kasih harga berapa ya? 500.000. Oh, 500.000 masih murah banget. 500.000. Yes. Tetangga varian. Mau ngambil sama, mau. Hah? Sama ya, 500.000 mau tetangga ngambil 500. Mau tetangga, mau saudara, mau jauh sama. Sama 500.000 aja, okay. Tuh. Itu menor ya. Saya bilang menor ya. Cakep. Worth it ini sini. Sama. Ini sama. Sama. Ini sama ya. Ini. Ini sama, Pak. 500.000 sama. Jadi sama dari daun kecil itu ya, teman-teman. Murah, 500.000 aja. Oke, yang lebih ekonomis, Pak, ada ya? Kita kasih yang ekonomis. Kalau yang ini oke, kita ini kasih berapa? Harga 250 aja. 250.000 aja ya. Ini berapa yang lebih kecil? 50.000. 50.000 rupiah. Tuh. Ini berapa? 40.000. 40.000 aja. Tuh. Nah. Oke, lanjut kita ke sini ada apa nih? Ada WK. 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 Oke. WK kita kasih harga berapa ini? Ini WK. 300.000. Emang sengaja aku pengen segede apa? Segede. Tapi kok lama banget ya? Iya ya. 300.000 aja sekarang ya, murah banget. Lalu ini? Ini 200.000. Ini 200.000 aja. Padahal dulu mahal banget ya, Pak. Ini ada Cia Pense. Nih, teman-teman ada Cia Pense. Satu daun berapa? Udah 100.000 aja. 100.000 aja cetensenya. Ada satu aja ya. Ini ada dua. Oh, ada dua. Mekar ini. Iya, ini baru mekar ya. 100.000 rupiah. Oke, Pak. Kalau yang lebih ini, rimbun? Berapa ini? 200 aja. 200.000 ya. Cetensenya 200.000 aja tuh. Oke. Ini udah ada yang gede-gede. Boleh nanti Japri. Japri ya, yang gede-gede ya. Ini kalau mau ada yang... Apa sih ini? Ada yang tahu ini apa ini? Nggak tahu aku. Kalau ini bukan longi... Apa? Sebenarnya udah ya. Yang mahal itu apa? Long ini Glaucos. Glaucos. Philodendron Glaucos. Emang dia, Pak? Kayak Leland Miano ya? Iya, kayak Leland. Hampir mirip. Tapi bukan Leland ya. Tapi dia kalau subur emang daunnya lebar. Oh. Dia harus di agak. Berapa itu berarti? Kita kasih harga berapa ya? 2,5 aja enggak apa-apa. 2,5 boleh. 250.000 aja. Ya. Ini ada klari-klari berapa, Pak? Klari. Uh-uh. Wah, ini ada klari. Heeh. Uh-uh. 100.000 aja. 100.000 rupiah tuh, gercep. Rp100.000 aja. Murce. Rp100.000. Ya, Rp100.000 aja. Tuh. Ini 75 enggak apa-apa. Oh, ini 75 malah lebih murah ya. Ini bagus ini. Tuh, iya lebih hitam ya. Lebih hitam. Oh, kayak pagoda gitu ya, Pak. Ya. Oke. Okay. Kita mau seedling-an juga. Kita mau seedling. Boleh, boleh sampel. Ini silangan apa, Pak? Ini silangan dari Papilaminum sama Papilaminum X Magni. Magni. Magni sama Papilaminum. Jadi Magni. Dia dari indukan Magni ya. Oh, ibunya Magni. Ya. Ini yang kita yang udah ada sortiran, kita bisa milih lah. Nanti kalau mau beli, saya pilihkan yang bagus. Oke. Ini berapa gitu harganya? Ini 100.000. 104 pot. Buset, murah banget. Tadi sortir ya. Kita belum dipotin ya. Kalau udah dipotin gede ini. Betul. Nanti saya tunjukkan yang sudah dipotin. Pot ya. Itu 100.000 4 pot. Ya. Teman-teman ntar bisa dipilih sama Pak Dodo ya. Ini ada nanti karakternya beda-beda. Beda-beda bisa. Pasti ya. Ya kayak gini tuh ada yang karakternya iya udah gelap, beda. Udah berotot gitu ya. Tadi cari sama Pak Dodo pokoknya. Nah. Yang paling bagus tuh. Ini. Kecil. Kecil tapi apa karakternya bagus. Ya. Jadi jangan lihat dari ukuran tapi dari nanti karakter. Pilih aja kalau mau. Iya, ntar Japri video dulu. Mau diborong boleh. Ini ada Jose. Ada Jose. Jose Buono di harga berapa sekarang, Pak Dodo? 300.000 aja. 300.000 aja, teman-teman. Jose Buono gede-gede ya. Iya, 300.000. Oke. Ini ada sama ini. Sama ya? Gede banget. Lebih gede ya? Ya, kita petualan aja ya. Ini apa, ada Pak? Ada yang kecil. Ada yang kecil. Oh, ini kecil. Mana-mana? Nih, ada Jose lebih kecil. Ini 150 aja. 150.000 sekarang, guys. Udah gede-gede banget lagi sekarang ya, 150. Ini juga sama. Sama 150, ya. 150.000 ada berapa pot? 2 ya. Ya. Okay. Ini ada pilo bronze.
bronze. Nah, ini bronzenya. Oh, ini berapa? 75 aja. 75 bronze. Ya, 75. Banyak banget ini. Nih, ini ada yang mau 50.000 enggak? Yang ini 50.000. Ini murah masuk sekarang ya. Langka 50. Juga ini ya. Hah? Langka juga ini. Banyaknya di sini aja. Dan tahan panas ya, teman-teman. Jadi enak. Lanjut kita ada ini apa? Pak. Nah, itu. Ini pegang Bapak. Ya itu. Yes, itu. Ini super boom. Oh, super boom. Ya, ini super boom. Berapa kayak gini super boom? Super boom kita kasih harga 1,5 aja. 1,5 ukuran gede ya, 1.500. Udah aktif ini, daun aktif. Oh, udah aktif semua kayak ya. Kayak gini kadang kalau stres lama banget ini. Betul. Lanjut, kita ini ada Swita. Swita nih. Katanya Swita sih, saya nggak tahu. Hokeri ya berarti ya. Hokeri Swita nih. Berapa nih, Pak? Ini 1,5 juga. 1,5. Ya. Oke. Okay. Ada Oke, ini ada apa lagi, Pak? Ini ada ya. Obor. Obor merah. Katanya hijau sih. Hijau. Berapa, Pak? Ini 450. 450. Iya, ini. Oh. Ini yang agak gede ini sebenarnya. Ini gede banget ini, cuma kemarin stres jadi kecil lagi. Berapa, Pak, ini? Udah jadi 600. 600.000 ya. Ini ada yang kecil. Yang kecil berapa? 200 aja. 200.000 ya. Ini ada tanduk. Tanduk gimbal. Iya, tanduk gimbal ini. Berapa nih, Pak? Ini kecil, cabai rawit aja. Pedes masih. 3,5. 3,5. Emang masih pedes dia. Gedenya lama banget. Lambat banget. Lanjut, Pak. Kita ini ada yang tadi Hokeri 50.000-an. 50.000 rupiah. Yang agak gede tadi, yang kecil banget. Oke. Ini ada apa nih? Skoptik. Bukan. Kobra katalog. Oh, katalog. Berapa? Ini far bukan sih? Far 1,2 ini. 1,2. Oh iya, ada far. Far ini. Far 1,2 ya. Ini yang gede 1,5 aja. Yang ini 1,5 ya. Udah, ini farnya. Ada farnya ya, teman-teman. Ini 1,5 juta. Emang rupiah. Ini terahnya far semua. Oh iya, oke. Okay. Ya. Sini nih ada Flobe. Ini Flobe-nya bagus-bagus banget nih. Ini Flobe kemarin kok kayaknya nggak gede, ini saya ganti pot gede terus jadi segede lagi. Ya? Iya. Tuh. Harganya berapa? Flobe ini berapa ya? Berapa ini? Kita kasih harga 175. Bisa milih. 175 masih bisa milih, bisa milih nanti di shoot ya, aja ini 105. Yang mau mana milih. Oke, kalau yang gede-gede belakang? Belakang kalau yang ini rontok ini. Iya, berarti kalau yang ini 200 enggak apa-apa. 200.000 ya. Iya. Next kita ke sini. Ini ada Birkin. Birkin berapa sekarang Birkin? Birkin berapa ya? 75 aja. 75 aja Birkinnya ya. 75. Sama ya, 75. 75. Ini domestikumnya dijual nggak nih? Domestikum dijual sih. Berapa kayak gini sekarang? 1,5. 1,5 ya, teman-teman. Saya pengen ini domestikum saya gedein. Gimana sampai gede banget. Pengen kayak jadi, ini ya, montai gitu ya? Kayak montai itu. Jadi kemarin itu cuman kalau sudah mau gede, laku. Udah mau gede lagi. Emang akhirnya sih, nggak bisa nahan ya. Oke, Pak, apalagi nih? Ini saya ada mainan. Oh, mainan tanaman, Pak. Tanaman ini ya. Apa ini namanya? Kladitikus ya? Apa ya? Lidah kata. Oh iya, lidah kata varigata. Berapa, Pak? Ini 30.000 aja. 30.000 aja lidah kata varigata. Ada beberapa sih. Ada beberapa ya lidah kata varigatanya ya. Ini ada yang apa? Kladitikus. Kladitikus berapa? Varigata ini. 30.000 aja. 30.000 aja. Kladi varigata. Apa ini? Ada ini? Tanaman apa ya? Pokoknya unik ini. Berapa ini kayak gituan? Ini 100.000. 100.000 rupiah. Dia ya. Mirip Amidium ya? Tapi ya, dia memang bolong, halus. Lebih halus ya. Dia lebih rapi, bukan seperti kalau Amidium dia kasar. Betul. Dia ada gradasinya kasar itu. Oke, siap. Kalau yang ini 100.000. 100.000-an ya. Kalau ini 50.000. Oh, ini 50.000 aja. Kalau ID masih dari sampai sekarang masih belum ada perdebatan ya? Itu belum selesai sampai belum yang selesai. Depan. Sampai sekarang belum tahu ID-nya. Oke, okay, nah, ada Ring of Fire, ROF. Ring of Fire. Berapa, Pak, sekarang kayak gini? Sekarang berapa ya? Berapa, Pak, jualnya? Saya kalau jual masih lumayan nih. Saya senang soalnya. Berapa? Ini 200.000. 200.000 ya, Ring of Fire. Tapi yang varnya beda ya? Beda. Tuh, bercaknya bagus kuning, ya. Kuning. Kayak gini kan ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih. Betul, ada yang pink kayak gini nih, tuh, kan. Kalau ini 50.000 aja. Kalau ini 50. Kalau ini? Sama 50.000. 50.000 aja. Mewah tuh. Ini. Mewah tuh, teman-teman. Varnya emang beda. Sekarang itu ekonomis, Bang, ya. 50.000 dapat varigata. Betul. Kalau 50.000 dapat varigata yang hijau terus harganya berapa coba? Nah, itu dia. Oke, ini ada si Golden Show. Golden Show kita kasih harga
Sebenarnya ini harganya 200. Kita untuk pertama kali review kita kasih harga 100 aja. 100 ribu aja. 100 ribu. Show. Mau milih yang ini boleh. Boleh. Mau silakan yang ya. Ini juga boleh. Boleh tuh ya. Nah, 100 ribu. Ribu rupiah aja teman-teman. Biasanya saya jual 200. Biasanya 200 ribu ya. Ini khusus. Ini ada karamel hijau. Karamel hijau. Berapa Pak sekarang? Ini tadinya dulu kayaknya neneknya varigata ini. Oh sebenernya. Gitu. Jadi berapa yang kayak gini Pak? Ini. Oh. Ini 75 aja. 75 aja teman. Tapi terah. Terah-terahan. Terah-terahan ini. Ya 75 ribu. Okay. Ini ada watermelon. Watermelon berapa? Berapa ya? Gak tahu Pak. 25 aja. 25 aja. Peperominya ya teman-teman. Peperominya dua. Oke. Ini montenya dijual nggak sih Pak yang gede-gede Pak? Jual. Ini ada yang ini. Oh, puberola dulu nih. Puberola. Berapa puberolanya? Puberola kita kasih harga 150 aja. 150 ribu aja ini puberola. Ada 3 pohon, ada 4 pohon ini. Oh, ada 4 plan ya. Memang saya sengaja ribun banget entah. Ya. Oke, kita ke sini ada montai. Sebelum itu ke Monfa nanti. Nih ada montai-montainya nih. Montai dijual enggak nih? Montai kita jual. Berapa nih kayak gini sekarang? 7,5 untuk yang gede ini. Yang gede 7,5. Ya. Nih teman bisa lihat ya. Nih 7,5 ya. Emang udah berlubang-lubang semua ya tuh. Tinggi hampir 2 meter lebih lah. Oh iya betul, 2 meter. Tingginya saya juga lebih ya tuh. Cakep banget pokoknya. Kalau yang ini? Ini kita kasih harga 3,5. Yang ini 3,5. Gede juga ini ya. Ini sebenarnya umurnya sama. Kalau ini saya kasih pot gede, pasti gedenya sama. Oh, karena ini. Karena ini ya. Potnya juga nggak saya ganti-ganti. Kalau itu sudah diganti dan itu potnya lebih gede, pertumbuhannya lebih cepat. Cepat ya, nutrisinya ya. Lebih banyak kali ya. Oke, dan siap. Itu terahnya memang sebenarnya terahnya halmon-halmon. Cuman kita saya kasih pupuk terus jangan sampai halmon. Saya takut gosong aja. Oh iya betul ya. Biasanya kalau halmon cepat gosong ya. Ya makanya nggak dikasih dikasih pupuk biar nggak gosong ya. Iya. Oke Pak, kita masuk ke Monfar atau kemana? Monfar dulu Pak. Ini ada kabel busis. Oh kabel busis dulu boleh. Ada. Ini ada tortum. Tortum berapa? Ada jenis gede, ada jenis kecil. Oke, berapa nih tortumnya sekarang? Sekarang kita kasih harga 150 aja. 150. Kalau ini yang jenis daun kecil, kalau ini daun besar. Daun besar ya beda. Sama ya. 150. 150 ribu harganya ya. Samain aja teman-teman. Kalau ini ada yang gede. Kalau yang gede berapa? Itu 2,5 aja. 2,5 250 ribu. Ya. Bilinya. Bili hijau. Bili kita kasih harga 150 aja. 150 ribu aja. Ini ada 100 kalau yang ini. Kalau ini 100 ribu ya. Cuma satu aja. Oke. 150-an sama. 150-an sama. Ya. Okay. Ini ada apa ini? Snowdrift. Berapa? Snowdrift kita kasih 150. 150 ribu aja snowdriftnya. Ini apa? Gak tahu nih Pak. Berapa? Pilo-piloan. Pilo apa gitulah? Sunrest. Oh Sunrest, teh Sunrest. Berapa? Ini 50 ribu. 50 ribu. Dulu jutaan ini. Ada kadaka? Berapa ini ada Pak? 150 aja. 150 kadakanya ya. Kalau yang ini kita kasih harga 120. Yang ini 120 kadaka laksana kalau salah. Ya. Oke, okay. Ini ada lokasi yang. Ini daguan silver berapa? 50 ribuan. 50 ribuan aja daguan ya. Silvernya. 50 ribuan. Kalau daguan ini si silvernya? Dorsil. Ini dorsil berapa ya? 100.000. 100.000. 100.000 ya? Rupiah aja. Kalau yang ini 75 enggak? Oh, apa? Ini 75 aja. Ya. Tuh, 75.000. Wah, okay. Ini ada apa ya? Keladi kaltivar. Berapa? Keladi tikus juga ya? Keladi tikus. Oh, tadi yang kuning, ini yang putih. Oh, ini kalau ini putih berapa? Kalau yang putih kita tetap masih 50.000. Oh, 50.000 aja. Cuma 3 ya? Ini enggak bisa. 3. Ya. Oke, Pak. Ini ada Desleri yang ya. Aku mau lihat tadi Desleri. Mana? Ini ya. Ini ada Desleri. Desleri kan ya? Iya, ini ya. Desleri. Kalau Desleri ini sebenarnya saya enggak jual ini. Oh, enggak dijual dulu ya Desleri. Dia soalnya ini dia ada mengandung terah varigata. Oke, siap. Ya ini yang gedenya. Ini yang gedenya teman-teman. Ini tadi yang kemarin di sana tadi yang kecil kita udah pilihin. Kalau ini berapa? Kalau yang ini kita kasih harga 50.000 enggak? 50.000. Kalau tadi 104 ini 50.000 ya. Beda ya, teman-teman. Ini tuh saya ada pilihan. Nah, beda kan? Beda, ini ya. Lebih narrow. Dan kalau dikasih pot udah kelihatan bagusnya ya. Nah, ini yang 50.000. 50.000. Beda-beda karakternya, teman-teman. Ini mirip Desleri juga. Oh, mirip kayak Desleri ya. Oh ya, ini stoknya banyak banget, bisa pilih dulu. Udah pilih aja, ya. Nanti ada stok-stok yang lain. Oke, kita kesana ke dalam ya. Kita mulai dari yang sebelah sini, yang lebih ekonomis dulu. Oke, ini ada marmo. Marmo rata, 3 daun berapa nih Pak?
3 pucuk. Daun 185.000. Murah. Lapas 185 tapi dapatnya menor-menor ya. 185 aja. Terahnya memang enak banget. Bagus. Ini montai. Ini ada montai. Berapa kita nih? Kasih 6,5 aja. 650 ya. Montainya. Iya. Cuma ada satu-satu ya, guys. Satu aja. Mm-hmm. Soalnya kemarin kehabisan banyak juga habis. Iya, kalau marmo susah sekarang ya. Ya. Nih, ada Monfar. Monfar. Monfarnya berapa nih? 400 aja ini. 400.000 Monfarnya yang ini. 4 daun ini ya. 4 daun ya, Monfar 400.000. Ini Monfar murah. Berapa? 250 aja. 250.000 ya. Ini terahnya bagus sih. Terahnya juga bagus ya, 250.000. Ini yang gede-gede japri aja lah. Oh, teman-teman, tapi ini japri. Kisarannya berapa, Pak? Boleh dibisikin dulu nggak? Biar teman-teman biar tahu pasarannya. Kalau berapa. Ini... Biar ntar nego kalau mau. Ini masih, saya masih 2,5 ini. 2,5. Tapi ini terahnya paling super saya lihat. Iya. Ini... Tebel ya? Ini kayak monta ini. Oh, ini nggak ada hijau yang bolas ini. Oh, kalau iya. Di depan ini hijau, di bawah nah, masih ada percep-percepnya. Nggak ada satupun yang di sini tuh ngeblank, nggak ada. Iya, dan ini memang anti gosong kayaknya ya. Kalau yang ini beda, ini masih ada yang polos. Oh gitu. Terangnya beda. Kalau ini pasaran apa kalau ini? Kalau ini Bonggolan sih belum. Oh belum gitu. Jual ya. Kalau yang ini? Kalau ini udah 1,7 aja. 1,7 ya. Kalau yang paling besar nih Pak, maaf Pak. Yang udah besar kayak gini berapa kira-kira? Itu. Nih. Udah tingginya sama. Nih tingginya tinggi banget ya teman Monfarnya tuh. Dari daun terakhir ini udah bolong dan varnya bagus-bagus semua ya. Enggak ada yang defect ya, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Cakep semua. Tuh, berapa daun kira-kira ya? Banyak lah ya. 15-an ini. Oh, 15-an. Iya. Dibuka harga berapa, Pak, gini Monfarnya secakap ini banget. Masih kita buka harga 9,5. 9,5. 9.500 ya. Tuh, kalau bisa nego nanti aja. Iya. Japri WA kalau mau nego ya. 9,5. Ini apa sih? Hologram. Hologram. Nah, ini yang asli hologram yang ini ya. Oh, gitu nih hologram. Daunnya lebih tebal. Ini bisa gede banget. Oh, kalau ini berapa? Kalau yang ini nih kita kasih harga 300 aja lah. 300.000 ya lebih tebal emang. Ini kalau tahu orang langsung dihabisin. Salah yang orinya ya. Terus kita ke sini ya, teman-teman. Karena udah gelap. Udah gelap. Ada si violin, teman-teman. Ya. Nih, violinnya dari harga yang mana dulu? Kita dari yang ekonomis aja. Boleh, yang krimis dulu nih. Berapa, Pak Dodo? Ini 150 aja. Rp150.000 sudah keluar tunasnya. Ini yang cepet-cepetan 100.000. 100.000. Cepet-cepetan aja ya, cuma ya, ada satu. Only one. Kalau ini 180. 180.000. Ini calon gede. Calonnya daun gede. Semua yang dari situ sebenarnya cuma segini. Oh, gitu. Oh, iya sih emang rata-rata dari daun kecil ya tuh. Daun kecil. Iya. Tapi saya tahu ini kan dua ruas ini. Oh, dua ruas. Ini tanahnya bagus ini. Daun pertama aja langsung gede segini. Daun apa varnya bagus juga dia kayak konsisten ya. Kayaknya nih. Ya, karena violin kan susah-susah gampang ya, Pak. Violin susah-susah gampang. Betul. Ini ada yang mau ekonomis juga ada. Boleh. Nih, sedaun. Sedaun berapa? Kita jual kalau ini 50.000 aja. 50.000 aja satu daunan ya, 50.000. Udah tunas semua. Oh, yang udah keluar tunas sama ya? Oh, sama. 50.000. Kalau yang udah perform nih coba Bang. Kalau yang ini paling kita sebenarnya tinggi? Belum ini ya. Boleh kalau mau japri aja. Oh, japri aja. Kalau yang paling gede itu. Ini udah tinggi berapa ya? Udah 15. Oke. Daun apa berapa? Kalau yang pendek kan yang kayak gini. Ini cakep nih terannya. Kalau ini kita kasih harga 1,3 aja. 1,3 masih worth it, guys. Soalnya ini daunnya calonnya gede banget ini. Dan dia daun kecil ya, 1,3. Saya kalau masih suka tanaman saya belum perbarui. Oh, sengaja diperbesar gitu ya? Enggak, saya enggak kasih pot bagus atau apa, biarin oh, aja. Biarin aja ya. Biar enggak cepat laku. Tapi kalau saya udah memang sengaja jual, kan biasanya begini. Oh, gitu. Udah saya ganti jokap, ini nanti terus juga saya ganti yang bagus. Oh, ini berapa? Ini 1,2 aja. 1,2, tapi ada golden 1 ya ini ya. Iya. Tuh, 1,2. Golden okay. Sih masih mendingan masih daripada hijau. Hijau, iya betul. Kalau violin mah udah hijau, susah naiknya ya. Iya. Tuh, ya terus udah gitu aja atau ada lagi, Pak? Itu aja ini warnanya. Daktil. Boleh ini daktil. Nih daktil. Mau daktil. Berapa nih harganya, Pak? Duduk. Aduh, ini kesayangan juga ini. Iya, jadi berapa nih? Ini. Udah gede banget nih. Harga berapa, Pak? Duduk. Gede mewah ini udah berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 daun. 6 daun. Ini ada 5,2 aja. 5,2 ya. Mau nego boleh? Boleh nego. 5,2.
Pak, ini kalau yang 11 ini boleh dijual nggak sih? Boleh. Boleh, saya mau nanya. Koleksi yang sendiri ini. Nih. Nih, wow. Nih. Tahu juga Bang Isra. Boleh dijual? Boleh. Berapa bukanya? Ya, ini buka harga ini dulu. Dagmonic dari biji. Oh, tapi Dagmonic. Tapi kalau dilihat dari karakternya, itu lebih bagus ini. Iya, betul. Soalnya dia lebih hitam. Kalau lihat indukan, itu nggak hitam. Oh, gitu. Dagmonic itu nggak hitam banget. Iya, iya, iya. Ini lebih berotot, lebih hitam. Betul, cakep ya aku lihat. Karena ini udah dari pilihan. Berapa berarti? Berapa ya? TP-nya? 1,8. 1,8 tuh. Ya, kalau berani 1,8 ya, kilap. Pokoknya ini nggak boleh nego. Nggak boleh nego. Itu aslinya nggak boleh dilepas. Iya. Karena saya nawar. Nah. Oke, nih. Ini papi. Ini yang kan tadi ya? Dari anakan tadi. Oh, papi Magni. Iya, papi Magni. Oh, cakep ya karakternya tuh. Karakternya ini. Berapa nih, Pak, kayak gini? Ini saya koleksi banyak. Pribadi nih. Pilihan ya. Kalau 500 nggak apa-apa. 500 ribu tuh. 500 ini, ribu loh, kilap ini. Kemarin kan banyak laku di Filipina kemarin. Iya. Banyak laku di Filipina. Karena dia demen yang warna gelap gitu ya biasanya. Kalau di Filipina lumayan agaknya. Ini juga sama. Jadinya seperti ini. Tadi anak-anakan tadi yang kecil. Jadi kayak gini ya. Ya jadinya gini. Kalau ini berapa, Pak? Aduh, 700 ini. 700. Nah, 700. Pokoknya ini only one-nya orang beli 700 saya juga enggak saya ngasih. Ini. Ini karena saya ini cuma satu aja. Karena ini kesini, sudah pasti ini daunnya jumbo. Iya. Semua yang disilang dari Magnificum itu daunnya pasti gede. Iya, betul. Orang-orang luar itu banyak orang yang kemarin saya tanya di Malang ya. Orang Malang itu banyak pesenan. Dia pengen itu semua disilang dari Magnificum. Oh. Mau Dorayaki, mau dari Clari Nervium. Dia pengen kalau Clari itu pengen gede banget. Oh iya iya. Kalau dia pengen Dorayaki, tapi pengen Dorayaki yang besar. Kalau kecil dia kan udah biasa Dorayaki. Iya. Segitu aja. Iya. Segitu itu aja ya. Nah, ini teman-teman ngomong dilepas sama Pak Dodonya loh, guys. Ini jarang loh. Ini pilihan kalau yang. Nah, ini juga sama. Ini berapa? 500 atau 700? 500 enggak apa-apa. 500 aja enggak apa-apa. Tuh. Nih. Kalau yang ini ada kupingnya agak ini. Ini berapa? 200 aja. 200 ribu tuh ya. Tuh cuma ada satu ya, only one ya. Jadi ini pilihan loh guys. Jadi nggak semuanya dijual. Nah, ini panjang. Ini gede banget ini. Ini juga anakan dari Magnificum tadi. Magnificum papi ya. Ini kalau ini berapa? Karakternya. Kalau ini 250. 250. Ini cuma satu. Jadi saya milih di sini satu dengan yang itu nggak sama. Betul. Saya lihatin. Jadi kalau mau saya jual ini, nanti saya nggak dapat yang ini lagi. Oh iya, karena saya mau jual yang lain juga nggak dapat lain. Betul. Nah, ini juga sama, ini juga beda ya karakternya. Beda lagi, karakter lebih hitam. Bahkan sama induk papinya lebih hitam ini. Oh, papinya memang hitam banget ya? Papinya malah kurang hitam. Oh, mau kurang hitam. Iya. Oh, ini berapa? Lebih. Berapa ini? 250 aja. 250. Screenshot tuh langsung. Ini kalau udah di pot Jokap memang Jokap gede. Kelihatan emang besar. Sengaja saya kalau nggak dijual, harus biarin aja biar nggak kelihatan bagus. Iya, iya, iya. Kalau bagus. Biar nggak ditanyain-tanyain sama orang ya, Pak? Iya. Terus, mana lagi, Pak, yang kira-kira? Ini aja, Pak. Ini cakep, Pak. Cil. Tuh. Kalau ini benar-benar papi. Papi, ya? Cakep papi banget. Kemarin. Tuh, variannya gelap banget, asli. Ini gelap. Berapa, Pak? Ini bukannya kita kasih harga 750 aja. 750, tapi gelap banget loh, guys. Iya. Tuh, ya. 750 worth it. Iya. Tapi papi ori ya, bukan papi silangan Magni. Ini orang bilang papi dark form gitu, legend apa gitu. Oh, saya malah kurang paham sih tentang anthurium, tapi ya seneng aja. Iya, emang seneng ini ada karakternya sih kalau dilihat di apa anthurium yang gede. Ini ada tip dactyl gede, dactyl besar dikasih berapa, Pak? Ini udah 4,5 aja. 4.500.000. Kok murah ya, sedang 1 juta. Iya. Ini udah soalnya udah nguping banget ini. Kemarin ditanya aja saya enggak. Pokoknya nggak dijual. Ya, ada 4,5. Memang Pak Dodo emang nahannya tuh kuat banget. Saya karena dia ada demen settling apa, kecil. Pak? Settling. Settling. Oh, coba situ aja. Ini yang ada mana? Settlingan yang beli sih. Apa? Kalau ini dari Voss Hermann sih. Voss Hermann. Tapi namanya dari biji kan bentuknya beda-beda. Betul. Dari biji bentuknya beda-beda. Itu. Dibuka harga berapa, Pak? Kalau ini berapa ya? 250 aja. 250 ribu aja. Ini karakternya unik-unik sih. Unik-unik ya. Ada yang
nih. Keriting-keriting begini. Keriting tuh 250.000. Nah, ini yang gede-gede berapa? Nah, nih dulu ini keriting ya. Keriting ini. Cakep nih. Oh, ini berapa? 250.000 aja. Ini kalau ini Fortile ya, Papi Fortile. Oh, berapa, Pak? 200 aja. 200.000 Papi Fortile. Hmm, udah mulai. Tapi ini cakep ini. Biasanya itu daunnya gede-gede ya. Mananya contohnya udah gede. Nah, ini cakep-cakep semua sih. Walaupun dari seedling ya, Bang. Oh, ini lebar ini. Oh, ini lebar nih, panjang ya rantingnya. Ini 200.000 aja. Rp200.000. Tuh, teman-teman. Kalau ini juga hitam ini. Ini juga dari anakan Poserman, cuma kan dari namanya dari biji itu karena bisa keluar golden, varikata, bisa hijau, bisa hitam, bisa panjang, bulat. Nah, iya emang kayak tadi Makri dan ini kan banyak karakternya dari satu 100. Itu. Oke, kalau yang itu ini sama sih. 250 ya. Berarti rata-rata 250-an ya di sini ya. Oke, siap. Oke. Okay. Oke, Pak Dodo, terima kasih banyak nih Pak Dodo ya buat hari ini ya, udah boleh izin reviewnya nih. Ini teman-teman banyak banget koleksinya. Teman-teman boleh langsung ke sini ya, Pak? Boleh. Boleh banget. Kita bisa ngopi di sini, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Betul, bisa ngobrol-ngobrol, bisa cerita tentang persilangan juga boleh, nanti ke sini boleh banget ya. Barangkali kalau di sini bisa, kadang di sini banyak artis-artis yang ke sini, mungkin ketemu Anjasmara atau siapa. Kemarin siapa itu? Fadli Padi. Oh, Pak Fadli. Ya, ya, mungkin dari Irfan, dari siapa itu? Sering ada yang di sini. Dulu sering Soima juga sering. Soima. Ya barangkali kalau jalan-jalan ke sini ketemu artis. Soalnya kemarin itu saya kan bikin status ketemu Fadli Padi. Kok Mas nggak ngundang-ngundang? Ya kalau kesini ya kesini aja. Barangkali ketemu nanti di jalan bisa foto bareng. Iya, soalnya emang nggak pernah janjian kalau artis itu kan. Dia langsung jatuh aja. Apa datang aja ke sini gitu ya? Iya. Oke, makasih banyak nih Pak Dodo buat review hari ini ya. Semoga sukses selalu Pak, laris manis pastinya ya. Amin. Tentunya Ragunan makin maju nantinya. Amin. Ya. Amin. Bisa ke luar negeri karena kita udah ke Filipina ya ke sini. Iya. Kemarin biasanya orang Filipina ke sini. Kayak bulan Agustus dia juga ke sini lagi. Sini lagi ya. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Dodo karena udah maghrib. Saya akhirin dan sampai jumpa dan terima kasih Pak Dodo. Ya. Yeah.